Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sawihi wa man walah mafad. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh kaum muslimin di mana saja berada, kembali saya mengucapkan selamat menikmati, menjalani hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah mudah-mudahan suasana Idul Fitri kita saat ini masih di hari-hari yang kedua, ketiga ya. Masih dalam suasana yang diliputi dengan kegembiraan, kebahagiaan, penuh sukacita. Masya Allah, Allah ya Karim. Mudah-mudahan dalam keadaan terus dilanggengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala suasana kegembiraan, kebersamaan dan kasih sayang ini. Dan tentunya juga saya tetap memberikan doa, semangat ya, support buat saudara yang sedang diuji ya, yang sakit ya, dengan kondisi keadaan, tugas, ekonomi ya, berbagai macam permasalahan dan keadaan lah ya, yang mungkin membuat suasana Idul Fitri tidak gembira sebagaimana biasanya. Tapi yakinlah bahwasanya apa yang Allah berikan dari bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan itu sungguh Allah punya maksud yang baik. Ada hikmah, ada makna yang lebih besar nilai dan manfaatnya nanti buat kita. Karena itu semoga Allah beri kesabaran ya, berikan keikhlasan dan kelapangan, diberikan kekuatan ya, diberikan tetap bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai macam hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan ya, yang sakit disembuhkan, yang lagi dalam kesulitan baik ekonomi keadaan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masalahnya dihilangkan dan yang lain-lain sebagainya ya, diberikan oleh Allah kekuatan dan pertolongan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walau dalam suasana yang penuh kegembiraan ini, tentu kita tidak boleh lupa untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk selalu mengkaji ilmu, selalu untuk saling mengingatkan ya, saling memberikan semangat dan motivasi. Karena Idul Fitri itu memiliki arti yang seperti itu. Nanti arahnya yang itu akan menjadi topik sedikit kajian dan renungan kita di momen-momen Idul Fitri ini. Mudah-mudahan dengan renungan-renungan ini, dengan share saling mengingatkan ini, semakin lebih membuat Idul Fitri kita bermakna. Seperti itu, berkualitas, bernilai. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pandangan, nasihat, pelajaran yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita tentang arti dan makna, maksud dan tujuan daripada Idul Fitri itu sendiri, biar kita tetap berada di pesan-pesan, maksud-maksud dan tujuan di
diperintahkannya, disyariatkannya, ditetapkannya adanya Idul Fitri. Jadi di sela ini kita sama-sama mengingatkan ya, seperti itu. Berdasarkan bil khusus dari ulama, ulama yang spesifik mengkaji tentang rohani ya, tentang pembersihan hati, tentang jiwa, tentang pengenalan, pendekatan kepada Allah yang dikenal dengan istilah ulama-ulama tasawuf. Yang itu saya akan mulai dari ulama terbesar ya, Sultan Aulia Waliul Kutub Al-Alamah wal Karamah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita akan dengarkan bagaimana nasihat beliau tentang Idul Fitri ini. Itu di banyak kitabnya menjelaskan, di kitab Al-Gunia, Fathur Rabbani ya. Nah, beliau banyak memberikan nasihat-nasihat bagaimana semestinya kita mengisi dan menjalani ya, daripada Idul Fitri dengan sebaik-baiknya, agar Idul Fitri ini maksud dan tujuannya, pesan-pesannya, misi dan visinya dapat kita raih. Jangan sampai keluar dari tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena kadang-kadang kita lupa karena saking gembiranya, saking senangnya, ya kan? Karena kita manusia, makhluk yang banyak lupanya, ya kan? Nisiannya banyak lupa. Itu. Maka kita perlu saling mengingatkan dalam kesempatan ini. Maka saya mohon ya kelapangannya untuk kita sama-sama mengingatkan. Apa sih maksud dan maknanya, pesan-pesannya, tujuan-tujuannya? Allah menetapkan Idul Fitri ini yang kita harus laksanakan bersama-sama. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, atau nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah kepada murid-muridnya ya, yang tercatat dengan rapi ya, tempat pelaksanaannya, nasihatnya, dia ketika memberi nasihat ya di dalam kitab Fathur Rabbani itu ya. Juga dalam kitab Guniyah Littariq ya, Littolibir Littobitariqil Haq Azza wa Jalla, beliau menjelaskan, menasihati kita, jangan kita lupa. Nah, kita kan tahu sendiri, wah kalau lebaran ini kayaknya Masya Allah kegembiraan kita begitu besar ya, begitu besar. Apalagi tradisi kita pulang kampung ketemu sama keluarga ya, orang tua, sang-sang, wah kayaknya Masya Allah. Karena saking gembira kadang-kadang kita bisa lalai kan, bisa khilaf. Nah itu makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan. Karena biasanya kita kalau lebaran atau kita istilah kita lebaran ya, istilah kita lebaran. Itu kita udah menjadi tradisi tuh pakai pakaian baru di kita. Oh begitu sahabat-sahabat. Pakaian baru, Masya Allah. Itu udah tradisi kita. Itu. Islam tidak mengharuskan seperti itu. Tetapi bukan berarti itu dilarang atau itu tidak boleh atau itu buruk, enggak juga seperti itu. Tapi tetap diingatkan karena ini bisa bikin kita lupa. Gitu, tradisi ini bisa bikin kita lupa dan lupanya itu akhirnya mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti riya. Wah, pakaian bagus riya, Masya Allah. Kan bisa kan? Atau kita lebih, wah, sombong, merasa lebih baik, lebih punya banyak harta, duit lah, gitu. Oh, berhasil, banyak ngumpulin duit setahun nih, selama sebelum lebaran. Kan kayak gitu tradisi kita. Wah, jadi bukan berpakaian-pakaian yang baru, yang bagus-bagus, makan yang enak-enak, kata Syadul Qadir. Itu bukan begitu tradisi Idul Fitri, tapi itu tidak dilarang. Itu bagus. Nah, itu nih tidak dinafikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dijelaskan seperti itu ya sahabat-sahabat. Boleh, silakan. Ya. Allah juga suka kok nikmatnya dipertunjukkan. Nah, jadi terhadap nikmat Allah kamu sebutkan, kamu perlihatkan, kamu zahirkan, tapi jangan sampai lupa akhirnya sombong. Atau sampai lupa kita lalai. Ah ini yang kita harus. Jadi kita memang dunia ini ya serba apa ya? Ya serba mengandung unsur positif negatif ya, harus berhati-hati seperti itu. Nah, diingatkanlah Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Bukan pakaian yang bagus, yang pakaian baru, yang mahal, yang paling mahal, enggak. Kita kalau ada
dorongan seperti itu, kita istighfar tuh kepada Allah, jangan, astagfirullahaladzim. Keinginan punya, pengen beli baru, boleh, bagus. Tanda nikmat, mensyukuri. Wabi nikmati, rabbika fahadis. Terhadap nikmat Allah, kamu menyebutnya, mengungkapkannya, atau mengekspresikannya. Boleh, bagus. Tapi jangan lupa, jangan nanti kamu jadi riha. Oh, ini. Kita istighfar tuh, seperti itu. Ini yang diingatkan Syekh Abdul Qadir Jilani, makna dari Idul Fitri. Karena dari zaman dulu pun juga Idul Fitri itu memberikan sebuah tradisi, sebuah budaya di mana kita bergembira dengan berpakaian-pakaian yang bagus-bagus. Itu sudah lama tradisi itu, dari zaman Syekh Abdul Qadir Jilani juga sudah ada gitu ya. Itu memang sudah merupakan sesuatu yang sudah alami dalam diri manusia seperti itu. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani seperti wahai sahabat. Silakan beli yang baru, yang bagus, silakan, yang mahal boleh, asal memang Allah memberikan kelapangan. Nah, yang enggak boleh kalau dipaksa-paksa nih, sampai ngutang-ngutang, sampai wah itu enggak boleh. Itu sudah jadi hukumnya sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini kita harus istighfar. Kita na'udzubillah min zalil istighfar. Kita perbaharui lagi tuh keinginan kita tadi ya. Adalah yang biasa aja seperti itu, gitu. Begitu juga sahabat, ya. Nah, kalau Rasulullah udah jelas lah, Rasulullah itu mah itu. Nah, kita ambil dari sahabatnya, itu sahabatnya Rasulullah yang masyhur, yang boleh katakan babul ilmunya, pintunya ilmu. Nah, bayangkan jadi semua ilmu yang Rasul itu pintunya itu. Rahasia-rahasianya, kunci-kuncinya disampaikanlah kepada sahabat yang mendapatkan gelar babul ilmu, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajahahu. Dan ketika itu sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi seorang amir mu'minin. Jadi udah lama nih jarak Rasulullah meninggal ya. Amir mu'minin loh, Masya Allah. Itu pemimpinnya dari beberapa negara yang mayoritas umat Islam atau negara Islam. Amirul Mukminin atau Khalifah lah yang bayangkan coba berapa banyak dia punya hak ya, bantuan sarana hidupnya begitu besar tentunya kaum muslimin ya kan itu. Ternyata pada saat hari raya Idul Fitri ya, pada saat Idul Fitri ada sahabat yang melihat hidangan makanannya di rumahnya itu ternyata dari makanan dari roti yang bahannya kasar. Roti kan ada bahannya halus. Kalau kita ibarat beras, ada yang beras pulen ya, ada yang perak ya, ada beras yang bah. Gitu deh yang banyak kutunya ya kan. Ya yang udah buluk. Sama roti juga gitu, ada yang halus rotinya, tepungnya ada yang kasar gitu. Jadi dari pun kasar. Terkejut. Gitu. Nah, ini hari raya, Bang. Wahai Amirul Mukminin, ini hari raya Idul Fitri. Ini hari raya. Itu. Kenapa makanan kau seperti ini? Gitu. Tanya lagi. Kan dia ambil muminin loh, Masya Allah. Nabi. Kalau hari biasa sih mungkin gak apa-apa. Wajar lah. Hari Fitri. Karena hari Fitri dianjurkan dan disarankan. Memang untuk menggunakan makanan yang baik. Pakaian yang baik. Itu dianjurkan memang. Ada anjurannya seperti itu. Wahai sahabat. Ini. Maka dijelaskanlah wah sama Ali bin Abi Thalib, wahai sahabat, Idul Fitri itu artinya bukan makan makanan enak, bukan. Idul Fitri itu adalah sebuah perbaikan nilai ketakwaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Idul Fitri itu adalah tanda simbol bahwa kita ini sudah melakukan sebuah perjuangan memperbaiki hati kita, iman dan takwa kita kepada Allah. Dan bagiku memperbaiki iman dan takwa itu adalah setiap saat. Maka karena itu Idul Fitri itu bagiku ya setiap saat. Masya Allah ya sahabat. Ali bin Abi Thalib tuh memberikan sebuah makna pandangan kepada sahabat yang ketika itu agak sedikit memaknainya keluar dari konteks nilai daripada kualitas ya, karena mungkin kita kan juga lupa ya, karena udah terbiasa
Karena kita juga jadi ini juga nggak nyaman juga ya, kita ada orang pakaiannya biasa aja di hari itu, karena kita nggak nyaman, karena tradisinya membuat kita menjadi image kita itu udah terbentuk tanpa kita sadari gitu. Zaman-zaman sahabat gitu juga, karena udah berlalu lama ya kan, dari zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman sampai Ali jadi khalifah, bayangkan coba. Ya kan? Islam pun makin besar, makin makmur ya, makin subhanallah. Kalau zaman Nabi oke lah, ekonominya masih sangat terbatas, sulit ya, masih ada masih. Nah, ya artinya lah enak itu setelah Fathu Mekah, sebelum Fathu Mekah kan sulit. Gitu. Mekah itu ya di tahun-tahun terakhir kenabian, tahun-tahun kena terakhir gitu. Seperti itu wahai sahabat. Jadi sahabat ahli itu begitu, memang Idul Fitri itu ada sebuah kegembiraan, sebuah kebahagiaan yang kita tuangkan sebagai simbol hasil perjuangan kita memperbaiki diri. Gitu. Ya kan sebulan kita memperbaiki diri, berjuang sebulan. Nah, di Idul Fitri itulah hasilnya. Perjuangan kita, kita patut gembira, gitu. Patut kita untuk mengingatnya, untuk kita terus meningkatkan lagi perbaikan diri kita. Jadi, karena memang misinya Idul Fitri itu adalah sebuah proses hasil perjuangan, maka aku akan terus selalu berjuang. Maka bagiku setiap satu Idul Fitri, itu wahai sahabat. Itu yang diajarkan oleh sahabat Abi. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajahahu, yang juga sama seperti yang diajarkan oleh guru besar para wali dalam dunia tasawuf, Al-Karamah Al-Alamah Walil Kutub Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Sama, bukan berpakaian-pakaian yang bagus, bukan berpeluk-pelukan kepada orang yang kita cintai, bukan seperti itu. Kan itu bukan Idul Fitri. Itu hanya merupakan sebuah simbol ya, daripada Idul Fitri. Tapi isi daripada Idul Fitri itu adalah sebuah perbaikan diri, keberhasilan perjuangan kita, mengikis hawa nafsu kita, memperbaiki kesalahan kita, meningkatkan amal ibadah kita, sebab itulah. Nah, di hari itulah simbolnya bahwa kita itu sudah sampai sejauh mana itu keberhasilan dan kemenangannya yang patut kita syukuri dengan sedikit berpakaian yang lebih bagus, makan yang lebih baik dari yang sebelumnya, seperti itu, bergembira bersama-sama dengan seluruh sanak keluarga ya. Mudah-mudahan nih Idul Fitri ini dalam kegembiraan tapi tidak mengurangi nilai kualitas nilai daripada fitrinya wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita bergembira, pesta, ya makan yang enak, pakaian yang bagus, ketemu dengan berpeluk mesra. Itu sangat dianjurkan, sangat baik, tapi tidak boleh lupa diri. Keluar dari konteks nizomnya, jangan sampai keluar. Seperti itu, nizomnya adalah itu ungkapan kesadaran kita bahwasanya kita sudah meningkatkan kualitas kita, kualitas dalam iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, begitu juga yang disampaikan oleh ulama ya, seorang ahli ilmu agama juga, ilmu tasawuf juga, Syekh Ibnu Qayyim Al-Zawji. Beliau juga menyampaikan dan mengingatkan dengan makna yang sama dalam arti Idul Fitri. Seperti itu, Idul artinya kembali pulang, Fitri artinya kepada kepitrohan kita, kesucian kita, asal muasal kejadian kita, penciptaan kita. Kenapa? Karena asal muasal kejadian manusia itu bersih. Bersih pertama apa? Bersih dari tauhid. Tuh. Jadi tauhidnya bersih. Gitu. Bersih dari kesirikan atau apa istilahnya dia, pokoknya tauhid lah. Itu. Jadi bertauhid. Ini kata Ibnu Qayyim. Gitu. Silakan untuk gembira kita, tapi ingat puasanya kita sudah kembali bertauhid. Sudah kembali ke fitrah kita.
bagaimana yang diungkapkan Allah di dalam Al-Qur'an soal A'raf ayat 172. Itu setiap manusia itu sudah diisi dengan tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala syahidna alastu birabbikum, bala syahidna, bukankah aku Tuhanmu? Benar, saya bersaksi. Wa akrorna, itu saya bersyahadat. Ala zalik, atas yang seperti itu. Fashadu, maka saksikanlah. Wa ana minasyahidin, saya dari orang-orang yang menyaksikan. Tuh di situ diungkapkan tuh dalam surah Al-A'raf ayat 170 sampai 173 bahwa ketika sebelum manusia dilahirkan, ketika masih di alam ruh, semua manusia sudah diisi dengan yang namanya tauhid. Nah ini kata Ibnu Qayyim, menarik. Jadi dengan kita berpuasa 30 hari, tujuan utamanya agar kita kembali ke fitrah kita atau kembali ke tauhid kita. Seperti kembali ke fitrah itu menurut Ibnu Qayyim berarti kembali kepada tauhid, wahai sahabat. Nah kalau seandainya kita riya atau suatu kelas, itu udah merusak ketauhidan kita. Karena ar-riya'u sirkul asgor. Riya itu adalah syirik yang sangat kecil. Nah, itu artinya karena sudah mengandung sesuatu yang diarahkan dan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang tidak diarahkan kepada hanya Allah saja berarti sudah mengandung anasir-anasir, virus-virus kesyirikan. Nauzubillah subhanauzubillah min zalik. Jadi sahabat-sahabat, ayo. Gembiralah kita. Berpestalah kita. Ya. Pakaian yang bagus, makan yang enak, tapi ingat selalu itu kita tidak boleh sampai terjerumus kepada kesyirikan. Itu yang paling umum, yang paling kecil adalah kita merasa lupa diri atau riya. Wah, gua udah baik nih. Wah, na'udzubillah subhanallah min zalim. Kayak selalu tuh. Kenapa ungkapannya itu adalah ungkapan tauhid ketika takbir itu kan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu terus dilanjutkan lagi tuh. Wala na'budu illa iyyahu. Itu walukari hal musyrik. Wah, bah. Sahabat-sahabat itu intinya ke situ, itu benar sekali apa yang disampaikan yang dinasihatkan Ibnu Qayyim itu intinya kembali ke fitrah, itulah kembali kepada tauhid. La tabdila li khalqillah, tidak akan pernah berubah dalam penciptaannya Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30. Jadi manusia itu kalau dibersihin, ini bersihin nih semuanya yang penyebab hawa nafsunya, otaknya apa semua itu nggak akan tetap, dia akan kembali ke tauhid. Itulah takdilah di khalqillah, tidak akan pernah berubah. Jelas wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Idul Fitri itu adalah mengembalikan kita kepada kualitas asal penciptaan kita. Mana suci dari hal-hal yang bersifat ya, kesyirikan, tauhid ya. Lebih jelas coba kita simak surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fa aqim, maka tegakkanlah. Laksanakanlah mantap ya, tegap, laksanakan wajhaka, wajahmu, wajhaka li untuk din, agama. Jadi mantapkan hati, kuatkan semangat, bersihkan niat. Ini perlu nih Pak Hakim ini, mantap semangat tujuannya nyari dunia, bukan Pak Hakim ini. Wajah itu simbol ya, simbol daripada diri manusia. Jadi wajah, ini majasi ini. Lidi ini untuk agama atau
Jadi untuk agama itu harus wajah konsentrasinya dirinya itu pakai mas benar-benar mantep. Nah, mantep itu lahir batin, jangan lahirnya mantep ya semangat, tapi dalamnya punya tujuan. Auzubillah min dzalik. Karena kan fenomena aktivis agama atau agama sekarang ini kan gitu. Waduh, pada pesta dunia kayaknya. Aduh, auzubillah. Karena Allah semata-mata gitu wajah. Hanifan. Hanif nih, benar-benar nih Hanif, tulus, ikhlas, lembut, baik, santun, pokoknya gitu Hanif, Hanifan. Dengan penuh dari hati nuraninya, dari ketulusannya itu Hanifan. Gitu. Jadi wajahnya mantap, tegap ya kepada agama dengan Hanifan. Gitu. Artinya berhati tulus lah, berhati tulus, perbuatan baik gitu loh. Nah, itu artinya bertauhid gitu. Fitratullah, itulah fitrahnya Allah. Itu sifat karakter pencipta dari Allah. Allati fatarun nas, yang telah menciptakan manusia, alaiha, atas fitrah tadi itu, atas Hanif tadi. Itu tulus, suci, murni, ya, lembut, baik itu Hanif. Jadi fitrahnya manusia itu Hanif ya, Hanif, Hakim, Hanif. Jadi ikomah wa hanifan. Ha, lidini. Itulah kata Allah itu. Ha? La tafdil, tidak akan pernah berubah. Artinya enggak akan meleset. Artinya manusia itu kalau dibersihkan dari unsur nafsunya, setan dan sebagainya, ya pembentukan sebelumnya dari orang tuanya dibersihkan kembali kepada yang murni dasar tadi, gak akan berubah itu lihat kira dalam penciptaan Allah. Jadi gak akan pernah berubah. Jadi dia akan kembali kepada tauhid. Itu loh sebagaimana yang diisi ketika awal mulanya penciptaan. Nah, ini juga nih yang disampaikan ya Ibnu Qayyim ya. Bahwasanya fitri itu kembali ke tauhid. Gitu loh. Pertama itu kembali ke tauhid. Karena tauhid itu merupakan asal muasalnya manusia. Ini juga nih yang dijelaskan oleh Syekh ulama kita nih yang masyhur Syekh An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan juga tuh arti fitri itu adalah kembali ke asal muasal dulu, arti apa ya, asal muasal ya, asalnya manusia itu ya gitu, fitrah, baik, suci, murni gitu. Jadi kata fitrah itu bisa berarti dua menurut Syekh Al-Imam Nawawi, seperti itu artinya asal muasal ya, dasar awalnya gitu. Yang kedua artinya penciptaan, pembentukan manusia. Gitu. Yang dijelaskan lagi oleh Ibnu Qayyim, pembentukan manusia itu ya kembali ke fitrahnya tadi, itu ada kembali kepada ketika dia masih di alam ruh yang dipersaksikan oleh Allah. Gitu. Alastu bi rabbikum bala syahid, benar. Wa aqrarna. Gitu. Saya berjanji berikan gitu, wahai sahabat-sahabat. Jadi kembali ke fitrah kita, ada kembali ke fitrah kita, tauhid kita. Jadi semua orang manusia itu kalau dikembalikan dalam keadaan dia kan benar, makanya manusia itu banyak mencari Tuhan karena dia punya fitrah ya seperti itu. Itu cuma masalahnya itu di ya itulah pak abawahu ya, orang-orang tua mereka ya, orang sebelum mereka yang mendidik mereka, yang membina mereka, membentuk mereka, menukotomi mereka ya gitu. Ayuhawidani, jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi itu ya, seperti itu Nabi katakan kulu malinya lu alal fitrah, sekarang yang baru dilahirkan itu fitrah pak abawahum, bapak mereka yang membentuk mereka menjadi ya, Yahudi dan menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, artinya menjadi orang-orang yang mengalami penyimpangan-penyimpangan atau tidak mengenal kepada Allah Majusi. Jadi sahabat-sahabat nah itulah tatabdil, tidak akan pernah berubah. Dikhalkilah pada penciptaan Allah seperti itu. Zalika dinul qayyim, itulah yang dikatakan agama yang lurus itu agama yang kembali kepada tauhid, yang kembali kepada nurani, sama juga maknanya seperti kembali kepada fitrahnya manusia tadi. Memiliki nurani, cenderung kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi walakin katakan tapi aksara kebanyakan annas manusia la tidak ya'lamun, enggak ngerti, enggak tahu, enggak berilmu, wahai sahabat-sahabat. Shadaqallahu alazim.